Aku mengenal di kau. Aku ingin sekali melihat mereka berdua kembali tersenyum. Sebelum pulang, aku menyempatkan untuk mengajak Pak Soleh dan Dani untuk makan ke restoran. Selamat menikmati, Pak. Ayo, ayo nih, ya, ya makan ya. Ayo, Pak, Dani, makan. Kau membuatku mengerti hidup ini. Bahagiaku bisa melihat senyuman tulus dari Pak Soleh dan Dani. Meskipun hanya berdua, namun terasa sangat hangat kebersamaan mereka. Pesan damai dan terwujud. Gimana Pak tadi makanannya? Senang gak dibawa ke sini? Senang dan enak sekali. Maaf ya Pak, cuma bisa bawa ke restoran yang sederhana ini. Ya, iya Neng, gak apa-apa. Bapak juga banyak-banyak terima kasih sama Neng. Iya, sama-sama Pak. Sebelumnya aku juga mau berterima kasih sama Bapak. Aku udah bisa ikut kegiatan sehari-hari Bapak di hari ini. Yang pastinya banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari sini. Terutama mungkin tentang kerja keras. Bapak selama ini bisa bekerja sendiri, kuat banget, bisa menghidupi keluarga Bapak walaupun cuma ada Dani. Tapi aku salut banget kerja keras Bapak. Itu sangat menginspirasi buat aku. Oh ya Pak, kita ada sedikit buat Bapak. Ini untuk keperluan Bapak dan Dani di rumah ya Pak. Semoga bermanfaat. Boleh Pak diterima. Iya. Dan ini juga ada sedikit uang. Semoga juga bermanfaat untuk Bapak ya. Terima kasih banyak Neng ya. Iya, sama-sama Pak. Alhamdulillah.